Okey, ni pula. 4 kuasa negatif 1 per 2 tolak 1 kuasa kosong tambah apa entah kuasa 2 tolak 3 kuasa 1 sama dengan ada suisi. Okey. Kalau 4 ni ada pecahan kan? Ni per ni, per ni pecahan. Okey. Macam nak isi tu? 4 kuasa negatif 1 per 2. Okey. 4 kuasa negatif 1 per 2 ni tekan je lah kalkulator dapat berapa. Bukan susah no pun. Satu per dua. Letak. Faham. Okey, tolak. Satu kosong kosong. Video sebelum ni saya ajar. Apa saja kosong kosong dapat apa. Tekan kalkulator. Satu. Ni, tambah. Ni empat ni. Okey, fikirlah apa kuasa dua dapat empat. Fikir. Apa kuasa dua dapat empat. Nombor apa yang awak kuasa dua dapat empat. Dua, pandai pun. Letak dua. Dua kuasa dua empat kan. Tolak. 3 kuasa 1 is 3, betul lah. Dah. Okey. Selesai kan? 1 per 2. Tolak 1. Tambah 4. Tolak 3. Dah apa jawapannya? Dah. Selesai.